Gus, piye Gus? Iya, assalamualaikum warahmatullahi ya senopati. Ya, siap. Ya panglima. Alhamdulillah. Panglima Salatin. Amin ya Allah. Para sultan. Amin. Di Nusantara. Ayolah. Sambil makan aja enggak apa-apa. Dengan Ustaz apa? Ustaz apa? Ustaz Fatullah. Ustaz Fatullah yang ada di Trans TV ya, apa? Di mana-mana ada. Oh, MNC. Oh, MNC ya, MNC ya. Oh, Trans TV TV One ya. Ini hari ini kita ada Ustaz Fatullah ya, yang kebetulan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang terkait dengan banyak dah hal-hal ya. Ada salah satu Ustaz ketika saya tanya kabur, dia nggak bisa jawab dan akhirnya dia merasa benar sendiri nantinya kalau nggak bisa jawab. Ini harus jawab. Eh, ini ada ini nggak suaranya? Ada. Bentar. Oh, bisa masuk ya, Pak? Apa? Keluarin masuk. Ya, pakai clip on. Apa clip on? Kayak kemarin. Kamu duduk aja, nggak usah berdiri, duduk aja. Santai aja, santai. Nah, sebelah situ aja. Sebelah sini aja. Santai. Okay. Sambil menunggu ini ya. Backlight ya. Di situ bagus, Pak. Jadi hari ini kita diwawancara oleh Ustaz Fatur. Fatullah yang biasa masuk di MNC, TV One dan lain-lain. Ini terkait dengan beberapa pertanyaan saya harus jawab tuh. Setan Master Radikal katanya kalau ada ustadz, kiai, siapapun ya, mungkin termasuk dukun, siapapun kata dia, yang bisa melihat jin maka Islamnya batal. Keluar dari Islam. Nah makanya saya jawab lagi. Bagi orang yang tidak percaya akan adanya dukun, syahadatnya batal. Itu loh. Jadi saya saling jawab dengan Master. Lalu karena ada masalah itu, ada beberapa orang yang mau nyari panggung memotong video saya lalu dilaporkan, katanya saya penghinaan agama atau penistaan agama, tapi larinya kok ke pasal 14 berita hoax. Sementara pasal 14 itu saya bilang saya maknai ya, tidak masuk lah dalam masalah itu, terlebih saya memegang surat kuasa. Nah, makanya ini Ustaz harus jawab nanti nih ya, Ustaz harus jawab untuk meluruskan permasalahan ini. Karena sebenarnya Gus juga sudah menjawab, tetapi karena orang Indonesia ini sudah gini loh, ketika orang itu sudah memunculkan rasa dengkinya di dalam hati, walaupun kita berbicara tentang Al-Quran tidak akan pernah masuk. Itu dulu. Karena kan orang ini udah benci nih pada saya dan siapapun di samping saya. Makanya Gus ini walaupun dia berbicara tentang Al-Quran juga orang nggak bakal dengar. Saya panggil nih Ustadz yang netral, Ustadz Fatullah, ya. Saya panggil Ustadz yang netral, kita akan tanya. Karena kekurangan ilmu di saya dalam mempelajari agama Islam. Ajan. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia enggak sempro. Ada penyempurnaan bahasa, ada pelan-pelan bagian perkataan. Itu adalah sihir. Jadi tidak mesti magic, ternyata rayuan. Orang bilang sekarang kan sekolah motivator. Ya, kenapa enggak dikembangin ke sana? Atau hipnotis? Anda bisa. Mana bisa? Ismu Azam disebut. Oh, di kanannya kalau dalam bahasa Tatur, keakuan. Nah, tapi kan kalau bilang saja di situ, Anda bisa. Kalau ini, Alhamdulillah. Dukun itu, marketing itu masuk dukun juga. Bagaimana dia merayu orang, menghipnotis orang agar mau.
ilmu zolim itu perlu dipelajari, cuma jangan dipelajari. Oh, ilmu zolim boleh dipelajari. Betul, itu hasilnya. Nah, tantangan buat umat Islam ini sesuatu yang begitu betul, belajar. Betul. Tetapi bagaimana cara kita langkah orang yang memang diangkat belajar melewati besar karir, misalkan atau Betul. Dengan proses dan wasilah orang tua yang memang cukup hidup kebun. Ya. Kemudian wasilah itu akan kita doa. Betul. Mbak, mana mbak? Dukungnya enggak melanggar sayur patinnya, patin mana? Di, aku underline disini. Kok patin kok lama? Bukan yang enggak tahu muda atau wudhu, muda atau sekolah. Puter. Akan wudhu, bukan kita enggak masuk itu loh ya. Iya, namanya sih, mungkin kita nyata. Ya. Artinya orang-orang yang memang kita progres ini, iya. Ini udah ada ya? Iya, ya, betul. Santet, Ustaz. Cuman santet air, kita tempurin ke dalam sumur. Kalau bicara itu, masa yang okram atau sebut itu banyak banget. Makanya orang tua buat itu. Sampai yang mesin nasi timbel, Ustaz? Nasi timbel enggak? Ini anak-anak kali. Yang mesin nasi timbel siapa tuh? Sesuai dengan zamannya ya, Bu? Iya. Dengan zamannya. Iya. Artinya memang para Patinnya dibungkus. Keluarin. Iya. Tadi enggak ada ketawa aja. Juga. Sopnya aja, keluarin. Nah, udah. Nah, buruan bayang, Mbak. Di Ciputat. Untuk patin dulu ya, patin dia tadi. Belum siapa tadi. Karena dekat, berdekatan. Susah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, piye Gus? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Senopati. Ya Panglima. Alhamdulillah. Panglima Salatin. Amin ya Rasul. Para Sultan. Amin. Di Nusantara. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi. Sallu alaihi. Allahumma shalli. Alaihi.